sepatunya tutupin sepatu boleh? Nah dia. Oke, bentar. Kita cek ulang ya. Coba cek ulang.
Dalam rangka apa kesini? Dalam rangka long weekend, jalan-jalan liburan, menikmati keindahan alam Bandung. Kenapa memilih tujuan ke Lembang? Apa sih yang menjadi daya tariknya? Oke, kenapa milih Lembang? Karena di Lembang banyak wisata, wisata buatan, dan kita bisa jalan-jalan menikmati keindahan alam. Bisa juga kita menikmati wisata-wisata yang sekiranya nggak ada di kota asal saya. Gitu. Terus dari kapan ke Bandung? Sampai Bandung Kamis. Rencananya? Sampai Sabtu malam. Sama siapa aja, Maris? Sama teman-teman, teman-teman kantor. Nama lengkap? Maaf tadi. Nama lengkap dan Tia Farah Fortuna. Wahana baru ini gimana, Bu? Jadi kita ada wahana baru di floating market, namanya Kertas Sawah, di mana para pengunjung bisa menikmati suasana seperti naik kereta yang asli dan berputar di area persawahan, kemudian ada juga bale-bale, ada lumbung padi dan lain sebagainya, itu seperti naik kereta sungguhan. Itu panjang lintasannya berapa sih? Lintasannya itu 162 meter, tapi dua kali putaran, jadi itu 162 meter. Bu, kenapa sih memilih konsep ini, Bu? Karena memang udah jarang ya kereta-kereta yang berjalan yang, apa, di dengan suasana sawah gitu. Biasanya kan hanya di tengah kota, di area permainan. Nah, ini kami benar-benar membuat para pengunjung merasakan apa ya, alam gitu. Bisa naik kereta tapi sambil menikmati alam. Ini wahana pertama di Lembang atau gimana? Untuk yang di Jawa Barat sendiri pertama ya. Bu, ini untuk siapa aja, Bu? Apa kecil atau bebas? Ini untuk anak-anak itu minimal 100 cm itu bisa naik kereta sawah. Terus harganya berapa, Bu? Untuk harganya sendiri Rp25.000 per orang, nanti bisa keliling dua keliling. Benar nggak?